Jadi lalani yang baru dari atas yang lepas untuk menuju ke Tanah Suci Mekah setelah mana kita sudah sampai di pada kapal Jujuh pagi tadi. Maka lalani ini kita pun keluar di atas yang lepas dan keluar pada lapangnya di Jujuh dan nanti ke Tanah Suci Mekah di Roma. Rasa sana di Jujuh dia ya, di sini ni beza tu dengan Mojito dia. Kalau Mojito ni kau kaya-kaya ni banyak benar lah. Amo goyak ni kepada kita tahu belakang dia tu. Masa dia lah kita kira agak ke mana ni. Mari kita tanya orang benar. Tapi jalan lah ke mana ni. Antara Jujuh nak pergi ke Mekah. Jom kita pergi ikut ke pasang. Lalu umur dia ni akan berjumpa ni. Tadi dia ada akak lalaning ni. Kita pun duduk naik kereta masih lagi duduk di dalam kawasan Bandar Jujuh dia akak. Dan kalau ada akak perhati tengok ni dok bangun ni ataupun tek-tek akan gapo ni dok. Warna tu sewarna saja. Ni jadi secak saja dia akak kali kira kok batu mohita ni dia tak cuma cak lah. Dia cuma cak juga cumanya cak dia pasang ni. Orang Arab bahasa dia lah. Rumah pasang kotak-kotak, persegi-persegi gitu dia akak. Dah. Eh nak dia akak kita tengok belah-belah. Kereta sini dia mau bawa sebelah lek kiri. Tak serupa Mojito. Mojito ni bawa kereta belah lek kanan dia akak. Ni dia adik akak. Ni suasana perjalanan kita di antara Jujuh ke Mekah. Nah, kereta lalu ni di tengah pada pasir adik akak. Lepas tu pada pasir lelaning ni pihak kerajaan Arab Saudi sendiri ni pun dia dah mula nak tanam pokok-pokok kayu dan untuk nak jadi rene ni jadi teduh di tepi-tepi jalan adik akak. Dah tetapi kebanyakan kok pohon kayu ni yang tanam tepi-tepi jalan ni tak berapa jenis sekali adik akak weh. Dah. Tak seperti rumah kita lah. Hak nak ada kok pohon tama gitu mulah. Dan ni pada pasir adik akak di dalam perjalanan kita. Jadi lalan ini kita pun sudah masuk dalam kor dah adik akak. Nah, sana kita nampak dah jauh besar. Kita duduk di di luar pada muka ni dia kok. Nah, kita baru sampai naik kereta bas dari Jujuh sampai sini ni lebih kurang sejam lah. Eh, jarak dia hanya lebih kurang 70 batu gitu mah. Maka setakat ini dahulu saja adik kakak. InsyaAllah kita jumpa pula pada EP akhir datang. Di mana Amun akan bawa adik kakak kita pergi ikuti di dalam kawasan Mekah. InsyaAllah kita ikuti bersama. Assalamualaikum. Jadi tempat letak hotel tempat Amo Chong Amo booking ini Amo booking dari Agoda dah. Dah duduk di zone tu lah dengan apa nama ni? Bangunan Jepsa. Dah bangunan Jepsa. Di muka ni lah tepi Masjid Haram ni ada agak. Jadi tak jauh sangatlah dengan Masjid Haram ni. Lebih kurang 2 atau 3 meter gitu moyo. Dah. Main nak biar agak kita tengok dah. Dah suasana sini ni tapi di dalam kawasan bangunan ni, di dalam zon ni, dia ada 2-3 park hotel pula dah dalam tu. Pak Amor ni duduk zon satu zon. Lepas tu dalam tu ada macam-macam hotel pula lah. Ikut kita pilih lah. Cuma Amor pilih ke kawasan ni, tengok orang mana murah suk. Dah, Amor tengok orang mana murah suk, Amor pun pakai tekel sini selalu dah. Amor tu, booking. Amor cong, Amor tepoh ni, akhir bulan 4 yang telah lepas. Harga sebilik-sebiliknya lebih kurang 3,000 ni atas kot. Hak murah suk dah tu. Nih, Amor nak cari murah suk dia kot. Maka kita pun duduk keliling cari keliling kot lain-lain. Harga lebih mahal pada tu lagi. Maka kita pun buat keputusan sewa sini. Jadi sekarang lelaning ni Amor pun sudah sampai dah di Zamzam Pool Hotel. Kalau tak silap Amor dah. Sampai di Rongrem Zamzam. Nih. Zamzam Pool My Hotel. Kita sampai sini maka Ning ni dah tunggu nak check in dok. Amor dah tunggu nak check in masuk. Jadi saat ni kita tanya dah ya atas tunggu dulu staf. Berak beralah tu adik akak. Dah kita mari tengok suasana. Jadi Amor mari hari ni suasana tu sangat senyap sunyi tak ramai seperti
belum daripada ni lah. Kalau kita tengok ketika pula akhir baru ni kok, orang ramai sangat ketika tu ni bos apa tekan ini orang jadi nampak Allah kesenyak sikit ada akak. Jadi senyak jadi jalan pun tak belaga bau dengan demo mana lah. Lepas tu kedai-kedai apa pun tak buka banyak mana. Dapur. Alhamdulillah adik akak, setelah mana hamba telah sampai gi sipai beg sipai barang gapo siap dah di dalam bilik ataupun di hotel, maka selepas daripada tu hamba pun turun mari gi ke Masjid Harat untuk nak gi menunaikan solat fardu zuhri. Jadi pada kali ni adik akak hamba tak ada nak semaya zuhur bersama dengan Tok Imeh dan kerananya hamba sampai di hotel ni masa dah kelewat dah adik akak. Tapi hamba ada cita-cita katalah lah mana pun nak widai waktu pertama pada kali ni deh di Masjid Haram juga adik akak. Maka setelah mana orang klik daripada semaya zuhur Zuhur gapo siadah, amo pun baru boleh masuk di bahagian dalam Masjid Haram. Semaya Zuhur gapo siadah masuk di bahagian dalam adik akak. Maka amo pun nak bawa adik akak kita mari tengoklah suasana di bahagian dalam Masjid Haram ni lagu mano. Dah setengah daripada setengah kok kita biasa tengok belaka dah. Dah tapi amo nak mari tayar biar adik akak kita tengok dengan gambar yang amo kutip sendiri ni adik akak. Dah setiap sudut ataupun setiap bucu, setiap tempat. Hampir kat setiap tier lah. Dan di Masjid Haram ni dia cedek air zamzam. Banyak adik akak dia tiada air zam-zam untuk diminum oleh kaum muslimin dan juga muslimat. Lepas tu air zam-zam di sini adik akak dia tiada gelas. Orang-orang mari ambil gelas so, tahu selalu dah. Makan pak minum air zam-zam pak pakai tahu selalu dah. Pakai takwi orang lain makan bekas kita lah. Minum seteguk pun adik akak pakai tahu dalam bekas dia selalu dah. Dah. Ning sebahagian adik akak ada setengah pada setengah demo mari semaya di masjid. Demo pakai tak usah klik dah nak klik lepas pada waktu esok kat area pun juga ada. Dan setengah pada setengahnya mereka duk berehat, menginap dan baca Quran zikrullah di dalam masjid. Tunggu waktu semaya, buat apa waktu semaya? Mereka ni pun semaya adik akak. Dan lepas pada semaya duk zikrullah, zikir buat ibadat dan sebagainya adik akak. Dok. Inilah suasana sebahagiannya yang amba boleh kutip mari we adik akak kita tengok di Masjid Haram di ibu kota Mekah Al-Mukarramah adik akak. InsyaAllah pada klip akan datang, EP akan datang, amba nak buat adik akak kita tengok suasana buat umrah. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Я не могу.